Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Minhatul Ilahiyah fi Tahdhib Syar' At-Tahawiyah karya Ali bin Abi Is rahimahullah ta'ala, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah." Barang siapa yang akhir pengucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Kalimat ini disebut juga dengan kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat yang bermanfaat, kalimat yang mampu memberi syafaat kepada orang yang di neraka dengan siksa yang sangat dahsyat. Para sahabat, para tabi'in, mereka meluangkan waktunya, mengorbankan jiwanya, mengeluarkan hartanya untuk apa? Menegakkan kalimat la ilaha illallah. Sampai kapan? Sampai nyawanya terpisah dari tubuhnya. Kita tidak tahu kapan kita mati, kita tidak tahu kapan kita pergi. Yang harus kita tahu adalah bekal apa yang harus kita bawa nanti menghadap Sang Ilahi. Dan kita berdoa kepada Allah supaya diletakkan di surga yang kekal dan abadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.